Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salwa, dalam acara Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya, Gisela Aurelia Peter. Kali ini saya sedang berada di kegiatan Scout Fun Day 2024 Kota Bogor. Hari ini saya sedang berada bersama Ketua Kuarcap Kota Bogor, Kak Deddy A. Rahim. Selamat pagi, Kak. Halo. Bagaimana kesan Kakak selama mengikuti acara ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita melihat begitu antusias anak-anak pramuka Kota Bogor di dalam rangka mengikuti Scout Fun Day yang kedua tahun 2024. Baik. Kita tentu ingin ajang ini menjadi ajang silaturahmi di antara para pramuka dari masing-masing gugus depan ya. Dan mudah-mudahan ini membuka sebuah wawasan baru di antara mereka untuk saling mengisi, saling memahami bahwa kita perlu sebuah kekuatan dalam rangka menjalin komunikasi satu dengan yang lain agar Kota Bogor menjadi lebih kuat, lebih guyup lagi. Baik. Kira-kira apa harapan Kakak untuk kegiatan ini ke depannya? Tentu harapannya ke depan kita selenggarakan setiap tahun secara rutin, sekaligus juga mereka bisa saling menyiapkan yang namanya ide, kreativitas, karya, dan juga inovasi. Ini kita buat lebih besar lagi, berarti lagi, dan semoga bermanfaat untuk semua. Baik, terima kasih untuk waktunya. Salam Pramuka. Salam. Oke, saat ini saya sedang bersama siapa nih? 1109. Oke, jadi ini adalah 1109. Pramuka tahun 2024. Kalau ini sebagai 1109. Oke, pelatih dari SDN Cimahi 2. Oke, Kak sebagai pelatih apa nama? 1109. Sampai menjadi juara. Ada. Semangat anak-anak ini saat latihan itu. 2-9, kadang 8, gak pernah ada 10. Tapi dengan tinggi saling Indra, ini gimana rasanya jadi juara 1 di Senang banget. Mau lanjut lagi gak untuk memfokuskan finish overnya, mau jadi atlet gak atau apa gitu cita-citanya? Mau jadi pemain bola. Kalau dari kakak pelatihnya sendiri gimana rasanya nih jadi juara 1 di Kepala? Alhamdulillah sangat berat sekali sama anak-anak, perjuangan mereka dari awal, dari latihan sampai juara 1. Lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Abis Kuryawan. Saat ini saya sedang berada di acara Scout Fun Day tahun 2024. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Panitia Scout Fun Day 2024. Mohon perkenalkan dirinya dulu, Kak. Saya Rawira Suara, Ketua Panitia dari Scout Fun Day 2024 tahun ini. Oke, baik. Kak, saya mau nanya nih, Kak. Untuk apa sih kegiatan itu dilaksanakan? Apa sih tujuannya? Iya. Jadi yang pertama, ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Pramuka yang ke tahun ini 63, menjadi rangkaian puncak dari seluruh rangkaian acara pramuka. Dan harapannya tentunya kenapa ini diadakan setiap tahun, sebagai perayaan bersama keluarga besar pramuka dan menjalin keakraban di antara seluruh anggota pramuka se-Kota Bogor. Intinya berbahagi kebahagiaan dengan seluruh anggota pramuka di Kota Bogor. Oke. Baik, terima kasih, Kak. Ya. Sekian. Tadi udah kejawab soal yang kedua.
Baik, sekian laporan dari saya Hafiz, pamit undur diri dan salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dengan saya Nindira Arya Ramdhani. Kali ini saya sedang berada di acara Scout Fun Day 2024. Kali ini saya sedang bersama kakak. Saya Kak Wali. Saya Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Langsung. Terima kasih dari TV Pramuka. Alhamdulillah hari ini kita semua kumpul di Taman Helang ini untuk mengikuti kegiatan Scout Fun Day. Jadi kegiatan Scout Fun Day ini adalah kegiatan kedua yang kita laksanakan. Dan insya Allah ini akan kita rutin laksanakan dalam rangka peringatan Hari Pramuka. Harapan kami dalam kegiatan ini kita semua bisa silaturahmi, bisa kumpul. Karena ini kegiatan fun, kegiatan gembira. Ya mungkin kemarin ada kegiatan jambore, nanti ada kan kegiatan remuna, memang kental dengan kegiatan pramukanya. Nah kalau ini kan kegiatan bebas dengan masyarakat juga. Ini kegiatan ini mendekatkan pramuka dengan masyarakat. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa terus terlaksana. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung kegiatan ini, termasuk TV Pramuka. Makasih Kak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Salwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam Pramuka.